Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di video kali ini. Saya akan kembali merekomendasikan beberapa dress. Jadi, video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Nah, kalau di video sebelumnya itu saya merekomendasikan dengan harga 100.000. Di video kali ini saya akan merekomendasikan itu harganya di bawah 150.000. Jadi range-nya itu dari 100.000 sampai 150.000. Dan untuk modelnya ini pastinya lebih mewah dari dress yang sebelumnya. Jadi ini cocok banget kalau mau digunakan untuk acara-acara formal, baik itu lebaran ataupun acara-acara kayak pesta dan lain-lain gitu. Dan untuk kualitasnya kalian tenang aja, ini pastinya masih berkualitas banget, real pick dan mewah gitu, karena ini emang bener-bener kayaknya untuk acara-acara khusus gitu. Jadi nggak mungkin dipakai untuk acara-acara harian kayak mau ke warung, nggak mungkin. So, buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Udah ya, oke, terima kasih dan jangan lupa untuk like video ini, dan jika ada masukan, pertanyaan dan lainnya, kalian bisa komen di bawah. Hai hai hai, untuk linknya langsung cek deskripsi ya. Oke, langsung aja kita ke rekomendasi yang pertama. Dan untuk dress yang pertama ini adalah Jasmine Brocade Dress. Untuk harganya ini cuma 145.000. Dengan harga seperti itu, kalian udah dapat dress yang mewah banget, yang dimana dress ini cocok banget kalau mau digunakan untuk acara-acara formal, baik itu lebaran ataupun ke pesta gitu. Untuk modelnya dia keren banget sih, kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk bahannya dia itu bahan moskrep, di dalamnya itu bahan moskrep dan di luarnya itu barcode brocade gitu. Terus untuk panjang bajunya ini 135 cm, jadi ini bisa muat sampai tinggi badan 160 cm. Lanjut untuk review pembeli, nah untuk reviewnya ini kalian bisa lihat sendiri untuk lebih detailnya. Jadi bahannya itu cantik banget, dengan harga seperti itu kalian udah dapat dress secantik ini dan bisa digunakan untuk acara-acara formal, itu pokoknya keren banget sih. Dan untuk kualitas barangnya kalian tenang aja, ini real pick ya, dan pastinya untuk review pembeli ini semua rata-rata bintang 5, dan kalian juga bisa lihat sendiri untuk reviewnya bagus-bagus. Dan untuk ketersediaan barangnya ini gak terlalu banyak, jadi yang berminat langsung aja ya. Lanjut untuk rekomendasi kedua, nah untuk dress selanjutnya ini adalah Edisha Dress. Untuk harganya ini lebih murah dari yang sebelumnya, yaitu 135.000. Dan untuk modelnya ini adalah model yang lagi tren banget di tahun ini. Jadi modelnya itu juga sama kayak susun gitu, terus di bagian tangannya dia ada renda-renda gitu. Dan untuk bahannya di bagian dalamnya itu wallfish, terus di bagian luarnya itu brocade gitu. Dan untuk panjang dress nya ini 137 cm, so ini bisa muat sampai 162 cm gitu untuk tinggi badan. Lanjut untuk review pembeli, nah untuk reviewnya ini rata-rata semua bintang 5, karena ini dress yang lagi hype banget di tahun ini dan banyak banget yang jual. Jadi untuk harganya itu bervarian ya dari setiap toko, tapi yang saya rekomendasikan ini dari toko yang emang best seller banget gitu. Jadi kalian tenang aja, nggak cuma kualitasnya aja yang saya pertimbangkan, tapi tokonya juga saya pertimbangkan. Jadi tokonya itu emang best seller banget, dan pastinya produk-produk yang mereka jual itu original ya, jadi bagus-bagus gitu. Dan untuk review pembelinya ya, untuk dress ini itu rata-rata bintang 5, dan kalian bisa lihat sendiri untuk lebih detailnya review dari pembeli itu bagus-bagus gitu. Dan lanjut untuk ketersediaan barangnya ini nggak terlalu banyak juga, jadi tinggal 3 warna gitu. So buat kalian yang berminat langsung aja di check out ya. Lanjut untuk rekomendasi ketiga, dan untuk dress yang ketiga ini adalah Aurora Dress. Untuk harganya lebih murah lagi dibandingkan yang sebelumnya, yaitu cuma 128.000. Dan untuk modelnya kalian bisa lihat sendiri, jadi modelnya itu hampir sama, yaitu kayak susun gitu, tapi di yang membedakan di bagian tangannya itu dia tidak ada rendanya, melainkan di bagian pertengahan tangan atau di bagian siku gitu dia kasih renda-renda gitu kayak rempel. Jadi ini juga yang lagi hype banget di tahun ini, di bagian tangan itu dikasih rempel-rempel gitu, jadi kayak tambah bagus gitu. Pokoknya ini keren banget sih. Dan untuk
Detailnya juga hampir sama sih, kayak dia menggunakan brokat gitu. Dan untuk kainnya, dia bagian dalamnya menggunakan moss crepe. Untuk panjang bajunya ini 135 cm, jadi bisa muat sampai 160 cm, karena di toko ini tuh dia lebih besar gitu bahannya, jadi bisa muat sampai tinggi badan 160. Lanjut untuk review pembeli. Nah, untuk review pembelinya ini rata-rata bintang 5, dan ada pun yang kayak bintang di bawahnya itu karena mungkin ada beberapa kesalahan dari toko, tapi itu nggak banyak ya. Mungkin perbandingannya cuma 1 dibanding banyak komen gitu. Nah, ini untuk review rata-rata ini semua bintang 5 dan bagus banget. Dan cocok banget sih kalau mau digunakan untuk lebaran. Dan untuk ketersediaan barangnya juga nggak terlalu banyak. Lanjut untuk rekomendasi keempat dan dress selanjutnya ini adalah Shirin dress. Untuk harganya dia itu lebih mahal dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi harganya itu Rp155.000 dan ini itu udah keluar dari zona range gitu loh. Tapi nggak apa-apa ya, ini cuma lewat Rp5.000 aja. Karena ini modelnya cantik banget dan kayaknya wajib banget saya rekomendasikan buat kalian. Karena dress ini tuh lagi hype banget di tahun ini. Dan untuk bahannya, ini bahan moss crepe di bagian dalamnya dan dia di mix sama tulle dot gitu kayak brokat. Dan untuk panjang bajunya ini 135 cm. Dan lanjut untuk review pembelinya ini rata-rata bintang 5. Nanti untuk lebih detailnya kalian bisa lihat sendiri. Jadi ini tuh keren banget dan ini lagi hype banget di tahun ini. Dan untuk dress-dress begini tuh banyak banget yang menjual dengan harga yang mungkin sampai harga 200 ribuan lebih gitu. Dan pernah saya rekomendasikan sebelumnya itu yang model seperti ini, mungkin agak sedikit berbeda tapi hampir sama, itu harganya udah 170 ribu, dan ini kalian bisa dapatkan cuma dengan harga 155 ribu. Dan ini keren banget dan bagus banget kalau mau digunakan untuk lebaran nanti. Nah, ini pokoknya mewah banget sih bahannya, kalian bisa lihat sendiri. Lanjut untuk ketersediaan barangnya, ini nggak terlalu banyak juga, jadi kalau kalian berminat langsung aja di check out ya. Lanjut untuk rekomendasi terakhir. Nah, untuk dress terakhir ini adalah Afra dress, dan untuk harganya ini lebih murah dari semua rekomendasi yang tadi, yaitu cuma Rp124.000. Dan untuk bahannya, jadi bahannya itu di bagian dalam bahan satin dikombinasikan dengan brokat. Dan untuk panjang bajunya ini 135 cm. Dan untuk review pembelinya juga ini rata-rata semua bintang 5, jadi dia itu real pick sesuai dengan model yang mereka cantumkan. Jadi dia itu ada 6 warna ya untuk dress yang ini, dan dia dibagi di 2 status gitu, di 2 produk. Tapi untuk harganya ini sama aja, Rp124.000. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan warna yang kalian inginkan. Lanjut untuk review pembelinya, ini rata-rata semua real pick dan kalian bisa lihat sendiri untuk detailnya, itu bintang 5 semua. Dan dress ini tuh lagi hype banget di tahun ini, jadi banyak banget yang menjual dress model seperti ini dengan berbagai harga yang berbeda. Jadi ini tuh menurut saya udah yang paling murah gitu, dengan kualitas yang bagus banget. Dan lagi ini udah free sama jilbabnya ya, jadi enak banget sih ini. Dan untuk ketersediaan barangnya ini nggak terlalu banyak, nanti kalian bisa chat langsung penjualnya untuk menanyakan ketersediaan barangnya apakah masih di restock lagi atau tidak ya. Oke, sekian dulu untuk rekomendasi kali ini. Nah, seperti itu dress-dress yang saya rekomendasikan untuk video kali ini. Jadi dress-dress ini adalah dress yang mewah-mewah dan pastinya bagus banget kalau mau digunakan untuk acara-acara formal ya. So, buat kalian yang berminat langsung aja kepoin tokonya ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kalian yang lagi cari dress untuk lebaran. Dan untuk link barangnya akan saya cantumkan di deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.